Satgas dalam hal ini sudah berkolaborasi dengan Panglima TNI, Kapolri, dan Kemenkes untuk terus mengintensifkan kegiatan sosialisasi edukasi prokes 3M, baik itu kepada individu, komunitas, instansi, dan masyarakat. Yang kedua, kita melakukan optimalisasi kegiatan posko PPKM Mikro sebagaimana yang disampaikan Panglima TNI lagi dengan melaksanakan 4 fungsi PPKM Mikro dalam pencegahan, penanganan, pembinaan, dan dukungan. Implementasinya, TNI dan Polri sudah melaksanakan pendampingan posko dan penebalan personil pada daerah-daerah yang dalam zonasi merah, yaitu 29 daerah, untuk melaksanakan operasi justisi dalam rangka penegakan disiplin prokes.